saling berkirim pesan singkat lewat media sosial WhatsApp tentunya sudah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat sekarang. WhatsApp sudah menjadi aplikasi utama bagi mereka yang ingin menjalin komunikasi dengan teman, rekan kerja, bahkan mempertahankan silaturahmi dengan kerabat di kejauhan. Namun apa jadinya jika seseorang menggunakan aplikasi ini untuk mengirimkan pesan singkat kepada orang tuanya yang telah tiada? Hal ini sebagaimana dilansir Teras Gorontalo dalam sebuah postingan yang dibagikan akun Twitter @takseiman pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Pasalnya, postingan tersebut berisi percakapan singkat antara adiknya, Novan, dengan ibunya yang diketahui telah meninggal dunia melalui media sosial WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, Novan memberikan laporan terkait perkembangan pendidikan serta kesehariannya setelah ditinggal pergi ibunya. Dia memberitahukan bahwa dirinya sudah naik ke kelas 2 SD dan mendapatkan nilai 100 di beberapa mata pelajaran. Dia juga bahkan memberitahu ibunya bahwa kini dirinya sudah mandiri, bisa mandi dan juga makan sendiri. Tidak berhenti sampai di situ saja, Novan bahkan memuji dirinya sendiri dalam percakapan itu dan berkata bahwa dirinya sudah menjadi anak hebat dan pandai. Di akhir pesan dia sempat menuliskan agar ibunya tidak membocorkan rahasia bahwa dia menggunakan ponsel milik sang kakak, ketika kakaknya tengah mandi. Tidak sampai di situ saja, tingkah lucu dan menggemaskan anak itu pun berlanjut tatkala menutup percakapan dengan mengirimkan emote orang memberikan hormat plus ucapan hormat juga. Sontak saja netizen yang membaca postingan ini menjadi terharu. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang menangis melihat tingkah lucu dan mengharukan bocah ini. Adek Novan anak ganteng, anak pintar, jadi anak yang hebat ya dek, banggain mama papa dan kakak kamu. Peluk jauh, tulis akun milik @watem0rk, adek Novan pinter BGTSI, ku tengokin rapot lamaku gak ada yang nilainya 90. Selamat ya adek, ucap akun milik @canjoek, Novan, kamu kuat banget. Aku yakin suatu saat nanti kamu pasti jadi orang hebat. Makasih ya Novan udah nurut sama papa dan kakak. Bangga banget lihat nilai-nilai Novan yang isinya 100 dan 90. Salam sayang buat Novan. Semoga Novan dan keluarga sehat selalu ya. Peluk jauh Novan. Kata akun milik @si444bll. Der, boleh gak aku jajanin adik kamu roti bakar? Dia sukanya jajan apa? Please der kalau boleh dem aku ya. Karena berkat adek kamu, aku jadi makin semangat jalanin hidup. Adek kamu keren, begitupun kamu. Tulis akun milik @sipaligirene.